Assalamualaikum dan selamat belajar murid. Berharap murid-murid bersedia dengan pensel, dengan buku dan juga dengan buku aktiviti sebagai untuk buat latihan pada hari ini. Baik, kita terus kepada latihan menggunakan buku aktiviti muka surat 47, iaitu jilid yang kedua. Aktiviti 1, isi tempat kosong. E, panjang kotak sama dengan 4 pin. 1, 2, 3, 4. Betul, 4. Kemudian B, buku latihan. Ini pemadam. Lebar buku ialah berapa pemadam? 1, 2, 3, 4, 5. 5. B, 5 pemadam. C, tinggi bekas biskut sama dengan ni berapa? 1. C, 1 pembaris. C, tinggi biskut tinggi bekas biskut sama dengan 1 kayu aiskrim. D, panjang straw ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20 sen. 10 duit 20 sen. Kemudian E, okay, meja. Tinggi meja sama dengan kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya 5. Okay, jawapannya bagi E, tinggi meja sama dengan 5 kotak. Okay, yang ni jengkal namanya. Yang ni namanya depa. Ini namanya langkah. E, jengkal. B, depa. Suaikan. B, depa. C, langkah. Suaikan. C, langkah. Soalan nombor 2, isi tempat kosong. A, 1, 2, 3. Depa. Panjang almari sama dengan 3 depa. Jawapan 3. B, panjang straw sama dengan 1, 2. 2 jengkal. C, panjang tikar sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. C, 7 langkah. Murid-murid, tanpa kita buang masa, terus kita kepada latihan yang berikutnya. Aktiviti 3, tulis panjang objek. A, panjang gam sama dengan berapa duit siling 10 sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang gam sama dengan 7 duit siling 10 sen. B, panjang bateri sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 duit siling 10 sen. C, panjang bunga sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 panjang duit siling 10 sen. D, panjang pensel sama dengan 12 tambah 1, 13. Panjang duit siling 10 sen. E, panjang berus sama dengan berus
10. 10 duit siling 10 sen. Di sini kita dapat lihat senggatan lah, titik garis bertitik ni ada sepanjangnya 10, ada 10 duit siling 10 sen panjangnya. Kalau bunga pula tambah lagi 2 duit siling 10 sen, 10 tambah 2 12, manakala panjang pensel tambah 1 lagi 12 tambah 1 13 panjang ataupun 13 duit siling 10 sen. Seterusnya, soalan nombor 2, bandingkan panjang objek di atas. A, bateri lebih pendek daripada gam. Bateri lebih pendek daripada gam. B, bunga ros lebih daripada berus gigi. Jadi, bunga ros lebih panjang daripada berus gigi. B, bunga ros lebih panjang daripada berus gigi. C, pensel paling panjang. Pensel paling panjang daripada semua objek. C, pensel paling panjang. Paling panjang pensel daripada semua objek. Seterusnya, aktiviti 4, muka surat 50, buku aktiviti jilid 2. Ukur objek menggunakan jubin. Isi tempat kosong. A, tinggi lampu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jubin. B, tinggi rak buku sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jubin. C, tinggi meja sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jubin. D, tinggi pasu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 jubin. E, sama tinggi dengan rak buku sama tinggi dengan meja. F, pasu paling rendah. Pasu paling rendah. G, paling tinggi lampu. Lampu paling tinggi. Lampu paling tinggi. Murid-murid, kita sudah pun sampai di penghujung rancangan pengajaran dan pembelajaran secara PDPR pada hari ini. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.